SMA Santo Bernardus Pekalongan. Ini adalah tahun pertama saya mengikuti program sekolah penggerak dan akan mengikuti program I selama 2 tahun yang akan datang. Saya merasakan pendampingan yang sangat intens dari fasilitator sekolah penggerak dan dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah selama saya menjalani program kurikulum Merdeka ini. Saya berharap lewat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Guru Penggerak, SMA Santo Bernardus dapat secara utuh menjalankan kurikulum Merdeka dengan proyek penguatan pelajar Pancasilanya untuk mewujudkan siswa-siswa yang berkarakter Pancasila. Perkenalkan, nama saya Basuki Mahatma Sakamuni, guru matematika di SMA Santo Bernardus Pekalongan. Pandemi, kita telah belajar banyak tentang anak bisa belajar mandiri di rumah dengan bahan-bahan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Ya, ini dilanjutkan dengan kurikulum Merdeka, sangat berkesinambungan dengan masa pandemi, bahwa anak bisa mandiri dalam belajar dengan YouTube yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, dengan materi, dengan kolaborasi di kelas, bisa dilanjutkan. Pada waktu anak di kelas, anak bisa bertanya dengan bebas ataupun di luar kelas, di luar sekolah, bisa menghubungi guru untuk semakin bisa bertanya tentang hal sulit dalam mata pelajaran. Seperti saya sendiri di matematika, anak-anak setelah pulang sekolah saya berikan waktu untuk sampai jam kerja berakhir, anak bisa bertanya kepada saya tentang hal yang sulit. Kemudian kami di proyek pelajar Pancasila itu, anak-anak bisa aktif mengaktifkan diri untuk lebih mandiri, lebih bisa untuk presentasi. Banyak anak kayak terpaksa untuk presentasi, tetapi anak-anak mau untuk melakukannya. Dan tadi sudah diberi contoh bahwa kesaksian anak, mereka dari awal canggung di dalam berkata, di dalam sosialisasi, tetapi saat ini mereka bisa lebih mandiri, bisa public speaking, menyampaikan pendapat pribadi ataupun kelompok pada waktu proyek pelajar Pancasila. Demikian, terima kasih.